Kudus, 9 Mei 2023, bertempat di lantai 4 Laboratorium Olimpiade Sains Terpadu Mandua Kudus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan DWP Kantor Kemenag Kabupaten Kudus bersama DWP Mandua Kudus mengadakan kegiatan Kusemai Nilai atau Kutanam 9 Nilai. Kutanam 9 Nilai adalah pengejawantahan dari nilai-nilai karakter jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Linda Damayanti selaku Ketua DWP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Kusemai Nilai bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini kepada para pelajar. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa simulasi dengan game yang bernama Mayo Junior yang merepresentasikan dari kegiatan Kusemai Nilai. Hasil dari kegiatan ini diharapkan setelah dibekali, peserta didik bisa berkontribusi dalam membangun ekosistem budaya integritas.